Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR, alhamdulillah ketemu kembali nih ya bersama saya dan juga Abah Cungkring. Ini sih alhamdulillah di suasana malam dan yang saya cita-citakan alhamdulillah sudah terkabulkan, Pak. Jadi saya bisa nginep di rumahnya Abah dan ini itulah perdana ya. Rumah Abah dibangun dan pertama juga saya bisa datang ke sini dan langsung nginep, bahkan sampai langsung bisa ngerasain sahur bareng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tadi kita sempat begadang dulu ya di sini karena ini tuh momen yang pasti jarang-jarang terjadi. Jarang. Iya, makanya jadi kita udah ngopi di sini sambil nongkrong di luar. Ini di tempat taman bacanya Abah ya. Alhamdulillah. Dan ini tuh emang masih agak ngantuk-ngantuk gimana gitu. Jadi tadi tuh sehabis taraweh kita tidur dulu ada berapa jam lah ya. Yeah. Terus jam 1 tadi itu saya bangun dulu terus bangunin Abah dan kita ngobrol di sini dan sekarang udah mau jam 2:30 nih ya. Jam 2:30 malam. Jadi ya udahlah kita mau ngangetin lauk-lauk ya. Masak ya. Buat sahur sekarang gitu. Meskipun ala kadarnya ya, cuman yang masak atau yang ngangetin sekarang kita aja, bahaya jangan istri Abah. Ya, siap, betul. Karena istri Abah kan lagi halangan, jadi besok gak puasa kan. Ya lagi berhalangan, jadi gak usah dibangunin. Itu nanti aja banguninnya subuh aja ya. Ya. Jadi sekarang mah kita yang tong terang di dapur, ha? Siap. Udah kenyang ngopinya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih. Kita udah menikmati suasana malam yang luar biasa di sini. Dan ini tuh di akhir-akhir bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Tinggal menghitung hari lagi kita akan lebaran, Pak. Lebaran Idul Fitri. Ya, Idul Fitri 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Tadi teh kita lagi ngangetin itu apa? Lagi ngukus ikan ya? Pais ikan ya. Oke, cek dulu sambil masak yang lainnya ya. Ayo, Baraya. Kameramen, ini mau dimakan nggak? Enggak. Dan ini cuacanya di sini tuh berpisan pokoknya mah. Nah, langsung ke dapur nih. Bener. Tadi Abah bangun langsung ini nih. Nah, terus ini, Bah. Oh iya, tadi opor. Jadi ini tuh tadi bekas makan buka puasa tadi ya. Ya, itu juga sama. Harus diangetin, Bah. Ya udah angetin aja. Jadi kita tega biasa masak ya. Biasanya kan yang masak istri Abah, tapi kasihan kalau dibangunin, apalagi ini masih jam 2:30. Terus yang kedua kan nggak, besok berhalangan puasa juga ya. Kalau namanya perempuan seperti itu ya. Jadi ibadah puasanya itu banyak yang nggak full ya, karena memang ada halangan. Hanya kalau laki-laki tidak full puasa sampai 30 hari itu ya kayak perempuan berarti. Larangannya. Udahlah, nggak usah ngebahas ke situ. Ini, Bah. Siap. Ditrekin aja. Siap. Aduh. Belum. Iya. Nah, siap. Jadi ini tuh tadi sisa maghrib karena ini mengandung santan, jadi emang harus diangetin ya, Bah. Iya. Nunggu anget-anget dulu seperti itu. Harus diangetin. Nah, kalau ini pepes ikan tuh. Pepes ikan apa tadi teh, Bah? Kamu teh beli teh? Pepes ikan emas. Emas ya? Ya. Wah, ini mah kalau udah makan pepes ikan paginya pasti ngantuk. Ya. Malah tambah ngantuk ya. Apalagi sama itu kangkung ya. Kangkung. Emang ada kangkung? Nggak ada juga ada, ini. Masih di balong. Kalau ini mah apa ini? Nah, itu kerewedan. Apa itunya? Ini itu jeroan kan? Iya. Jeroan apa? Ayam apa? Ayam. Oh, jeroan ayam. Siap. Nah, ini mah penambah lemak bah tuh ya, jeroan mah. Ya kan Abah ini kurus. Oh gitu. Iya benar. Kalau saya ya, mah jangan makan ginian, ya, ya, rasa urat. Ya. Kambuh. Kurus ini menambah lemak gitu. Siap. Nah, udah agak ini bunyi-bunyi saheng, Pak. Ya. Saheng. Aduh, jadi kita teh ngedutun dulu di sini ya. Bah, ngedutun aja dulu, Bah. Ya, siap, ngedutun. Kita nungguin. Udah ada nungguinnya. Ngebul-ngebulnya. Tuh, sebenarnya ya, Bah, kalau perempuan kalau kita pikir-pikir perjuangannya luar biasa ya. Luar biasa kali. Dari mulai masak, nyuci, ya. Ya. Terus beres-beres rumah gitu. Jadi terasa kita aja kita mau nggak ada perempuan seperti ini mau masak aja bingung. Ya. Harus apa dulu gitu, harus gimana dulu, harus dari mana dulu. Gitu. Benar. Makanya. Intinya sangat berguna gitu ya. Apa tuh yang berguna? Iya istri itu. Oh jelas. Multiguna lah, multiguna. Nah, makanya kita itu harus benar-benar menyayangi istri itu, Bah. Abah itu sekarang udah berapa lama menikah teh? Ya 1 tahun kurang lah. Setahun kurang ya. Tapi belum dikaruniai anak ya? Ya belum. Masih proses. Mudah-mudahan doanya aja. Iya makanya kita itu harus benar-benar menyayangi perempuan itu ya bah. Ya, benar kan? Benar. Iya karena kita pun begini ya. Waktu bujangan mungkin kita yang selalu ini tuh ibu kita. Ya, ya benar kan? Benar. Kadang baju kita dicuciin, mau makan udah dimasakin. Benar. Dan setelah menikah, istri kan yang nyuciin, yang masakin, yang beres-beres rumah. Abah yang ngeberantakinnya. Iya gitu kan? Pasti. Ngebul bah. Biarin dulu, biarin. Biar anget aja ini mah ya, gak usah lama-lama bah. Singa golak itunya airnya sin bubuluk. Ini udah bubuluk bukan, Mbah? Belum. Dia cuman diangetin doang kan ini. Aduh, ini jadi Kang Eri yang masak ini nggak apa-apa ini. Harum, Mbah. Ini tadi yang masak istri, Mbah? Istri. Mantap, Mbah. Udah ngebul. Udah pada ngebul ya. Oh, ini udah ngebulak nih. Ya ini mah gak usah lama-lama, Mbah. Gak usah lama-lama. Siap. Biar ini biar apa? Sebentar doang yang penting anget ini mah. Itu karena ini kan udah matang dari tadi. Matiin aja ya. Nah, sip. Wih. Siap lah. Ini kultu udah empuk begini, Bah. Ya. Udah empuk bener-bener ini mah, Bah. Siniin aja, Bah, langsung. Iya, langsung aja lah. Wih. Mantul. Ini mau diangetin juga enggak? Apa gak usah? Gak usah lah. Ini aja. Ini mah air stok. Air ada. Air hangat. Ada. Tuh. Aduh wangi. Wah wanginya ini mah Bah. Ya. Benar-benar. Apalagi ini kalau di ininya siang hari. Ya. Oh, meleding Bah. Kira kita angkutin ke dalam. Bah ini udah ya nyembat tuh Bah. Udah. Tuh udah ngebul juga tuh. Wah, tuh ya. udah Bah. Ini mah kan cuman ngangetin doang beraya ya. Jadi kita mau ngeriung makan sahur. Nih, pokoknya mah tul surantul. Tap suran, tap beraya. Nah, ini piringnya. Akhirnya aman ya, aman. Di pangku aja ya. Siap bah, wah siap. Sahur, aduh. Aduh, panas. Coba dicek dulu nasinya. Wah, mungil juga ya magicomnya. Ya, yang namanya juga berdua di rumah ya, Pak. Iya. Ini anget nih. Oh. Ini masuk sekilo gak, Bah? Kalau sekilo mah kayaknya nggak bakalan itu. Sekilo kurang, setengah palingnya. Gelas saya, Bah. Aduh. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah baraya ya. Coba saya buka dulu nih ininya. Kita review dulu. Jadi kalau lauk ini tadi kita beli nih waktu sebelum maghrib dari warung nasi. Oh. Mantul tuh. Pepes ikan emas nih. Kita guarin dulu, lihat. Wah, ini mah pedo atau Bah. Tuh. Pasti tambah ngantuk. Yuk, Bah, duluan, Bah. Siap. Ah, saya minum dulu. Jadi kita ini sahurnya jam, coba lihat baraya tuh jamnya. Jadi ini tuh jam 2:30 malam, jadi sengaja lah kita sahurnya agak ini biar tenang ya. Jadi biar kita lanjut nongkrong lagi di luar sambil sahur ngopi. Sahur lebih awal gitu ya. Sahur lebih awal aja lah. Bah, tuh Bah, duluan Bah. Silakan Kang Eri. Sok Abah dulu ah. Mohon maaf ini seadanya ya Kang Eri. Aduh. Abah dulu Bah. Seadanya. Jadi walaupun sahurnya ini bertiga ya sama kameramen ya, tapi alhamdulillah lah, pokoknya mah luar biasa pisan. Buat kameramen yang gede ininya piringnya, kalau saya mah piring kecil aja karena saya mah ancin. Ini dulu buat kameramen Bah ya. Segini ya. Iya kurangin aja ya. Segini dulu ya, kalau ya. Kurang nanti nambah gampang. Banyak. Biar dingin dulu. Ayo Bah tuh ah. Siap. Sok lah. Siap, Bismillah pokoknya mah. Sahur mantap ini. Aduh, alhamdulillah nih. Panas baraya. Tuh kameramen mau disuapin nggak? Ya sebenarnya sih kalau sahur gini tuh gimana gitu Bah ya, sebenarnya agak kurang semangat sih sebenarnya makan sahur itu. Yang tadinya habis tidur langsung makan gitu ya. Ya tuh Bah, sok. Saya pengen kuah ini Bah. Aduh, ini lupa nih. Apa? Sirupnya. Ini aja lah pakai sendok Bah. Nah, ini ada sirupnya nih. Siap bah, siap ya. Berdoa dulu ya bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Nah, ini ada telurnya nih. Aduh, itu apa, bah? Telur ini. Oh, ini tadi yang masak isi abah ini mah ya? Iya. Kayaknya sian ya. Sok atau bah, kita jajarin di sini ya. Sederhana ini ya. Oh, sederhana tapi sederhana, luar biasa, bah. Sederhana. Yuk, cobain dulu. Mantap, bah. Ini bumbunya asli. Berasa banget, bah. Saya mah malah pengen nyobain telur, bah. Ya, silakan, Eri. Ini walaupun dingin ya, telurnya dingin ya, bah. Telurnya dingin. Ikannya Kang Eri. Siap. Bismillah. Cobain. Pepes ikan mas. Aduh, tul surantul. Coba apa? Pedok bah. Pedok asli.